Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Dalam satu iman akan Yesus Kristus, kita berkumpul bersama pada hari ini untuk merayakan Ekaristi, pengingkaran kaul kekal dalam Ordo Saudara Dina Kapusin, General Kepulauan Nias. Mereka yang mengikrarkan kaul kekal, yakni 1. Frater Theo Silvanus Areva, OFMK. Tempat tanggal lahir, Hili Navalfau, 14 Juli 1995. Asal paroki Santa Perang Maria diangkat ke surga Teluk Dalam. Masuk postulan Mela Siboga tahun 2014-2015. Masuk novis 9 Juli 2015 di Novisiat Parapa. Kalau perdana 2 Agustus 2016 di Novisiat Parapa. Tahun orientasi pastoral top pertama di paroki Santo Petrus Talafu Boto Mujai. Top kedua, paroki Santa Matias Amandaya. Tahun persiapan kaukekal di Novisiat Santo Blasius Tuindal 1 Amandaya. Kedua, Frater David Juliaman Duru OFMK. Tempat tanggal lahir Hilinake 24 1995. Asal paroki Roh Lausagomo. Masuk Polga tahun 14 2015. Masuk Polis 9 Juli 2015. Kalau 2 Agustus di Nuk thank you.
kita. Oleh istimewa pada hari ini, pantaslah ucapan syukur disampaikan kepada Allah karena dua orang saudara kita dari Ordo Kapusin, saudara Yohanes Firmanus Arefa dan saudara David Juliawan dulu, ingin mengingatkan kau seumur hidup dan moto saudara Dina Kapusin, kustodi jenderal Kepulauan Nias. Pilihan mereka menjadi Kapusin merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Kita juga bergembira dalam Tuhan karena pada hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius dari BNBC. Ia mendampingi umat Allah menjadi pengantara damai dan bangsa-bangsa dan cahaya terang bagi gereja. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon rendah hati kepada Allah Tuhan kita agar Ia memberkati air ciptaannya ini yang akan dipercikan atas kita sebagai tanda tobat dan dengan kenangan akan sakramen baptis yang telah kita terima. Semoga Tuhan membantu kita dengan rahmat-Nya agar oleh Roh yang telah kita terima kita sanggup hidup sebagai umat beriman di dalam gereja-Nya. Ialah Engkau yang memberi cahaya hidup kepada setiap makhluk. Demikian besar cintamu kepada manusia, sehingga Engkau memeliharanya dengan penyelenggaraan Kebapaan. Engkau menyucikannya dari dosa-dosanya dengan embun cinta kasihmu, dan dengan mantap membimbingnya menuju Kristus Sang Kepala. Menurut rencanamu yang penuh belas kasih, Engkau telah menetapkan agar semua orang berdosa yang telah dibenarkan dalam air suci dan mati bersama dengan Kristus akan bangkit kembali tanpa celah dan menjadi anggota anggotanya serta mewarisi anugerah Allah. Maka sudilah kiranya memutuskan dengan berkatmu air ciptaanmu ini supaya dipercikan atas kami sebagai tanda pembaptisan yang menyelamatkan, yang telah menyucikan kami dalam Kristus dan menjadikan kami gereja bagi Roh Kudus-Mu. Semoga Engkau memperkenankan kami menjauhi Yerusalem suku kami bersama-sama dengan semua saudara yang ikut merayakan misteri kudus di dalam gereja ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yeah.
Dia Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau berkenan mengembangkan rahmat pembinaan di dalam diri para hamba-Mu. Saudara Theophanus Silvanus Harema dan Saudara David Duniawan Dur. Dengan memanggil mereka lebih erat mengikuti jejak putra-Mu Yesus Kristus dalam foto Saudara Dina Kapusin. Kami mohon dampingilah mereka senantiasa, supaya mampu memperteguh kekudusan dan menghayati kerasulan gereja sambil mengejar kesempurnaan Injil seperti dihidupi oleh hamba-Mu Santo Fransiskus Asisi. Terangilah kami juga dengan Roh-Mu agar kami mampu mengenal tugas kami dan menjalankannya seperti perintah Roh Kudus-Mu Santo Aresius dari Pindisi. Dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan pengantar kami yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Aku memutuskan berjodoh dan kebijaksanaan sepanjang umur hidupku. Aku tahu bahwa diberinya aku nasihat yang baik dan menjadi penghibur dalam kesusahan dan kemasmuran. Thank you.
supaya dalam Dia kita digerakkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Maka Yesus memanggil 12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah.
Sementara para calon pengkau tetap berdiri. Sekarang saatnya para calon pengkau dipanggil satu persatu untuk maksud mereka. Saudara Evanus Ivanus Harelia, saya hadir. Saudara David Juliawan Duru, saya hadir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kita kasihi Tuhan. Meskipun cuaca hujan, tapi saya yakin kita tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti perayaan suci ini. Hari ini kita merayakan pesta Santo Aloysius dari Brindisi. Dia di tahun itu saudara yang lahir belum.
dan dinobatkan menjadi pujangga gereja oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1959. Yang menjadi pertanyaan kecil bagi kita, mengapa dia ini bisa menjadi orang kudus? Sebenarnya dari hakikat pembaptisan kita yang kita terima saat itu, kita semua dipanggil menjadi kudus, menjadi orang kudus. Hanya menjadi persoalan adalah ada yang sampai, ada juga yang tidak sampai. Kembali bertanya, mengapa sampai dan mengapa tidak sampai? Permenungan berikut ini kiranya akan menjawab pertanyaan ini. Sukses. Ini sering kita dengar. Sukses. Kata atau seruan ini sering kita dengar atau kita katakan, baik berupa ucapan selamat maupun sebagai motivasi bagi orang yang sedang melaksanakan atau menjalankan tugasnya untuk mencapai sebuah target. Kalaulah seorang bapak dan ibu memberangkatkan anaknya untuk kuliah, apa kita katakan? Sukses ya nak, baik-baik di sana ya, berhasil ya, sukses. Itu kita katakan kepada orang yang sedang mengejar. Lalu kalau kita jumpa dengan orang yang sudah mencapai targetnya, oh selamat ya, sukses, engkau telah berhasil, engkau sudah sampai, engkau telah mencapai apa yang engkau targetkan. Dalam keadaan normal, banyak orang mengejar sebuah kesuksesan. Seorang pelajar berjuang supaya dia sukses studinya selesai pada waktunya. Kalau itu ditargetkan 3 tahun, maka jangan sampai 4 tahun, itu namanya terlambat. Tapi dikatakan sukses selesai pada 3 tahun, bahkan sebelum 3 tahun selesai. Seorang pengusaha berjuang supaya sukses mendapat untung sebanyak-banyaknya. Kalau rugi, itu bukan sukses. Tapi ketika dia berlipat ganda dari modal yang dia pakai sebelumnya, itu dikatakan sukses. Syukur kepada Allah, aku sudah sukses. Selamatnya, engkau sudah sukses. Macam jenis kesuksesan yang dicita-citakan oleh manusia, termasuk kita yang ada di dalam gereja ini saat ini. Dan yakin saya kedua saudara kita, saudara Theo, saudara David, memiliki juga target, cita-cita supaya sukses. Hanya menjadi persoalan nanti, di mana letaknya kesuksesan mereka ini bila kita bandingkan kesuksesan seorang awam. Samakah ukuran yang dipakai? Nah ini menjadi sebuah permenungan kita. Sama seperti tadi orang kudus itu, letak kesuksesan Santo Lawrensis di mana? Letak kesuksesan Santo Fransiskus Assisi itu diukur dengan apa? Dengan jabatan kah? Dengan harta banyak kah? Atau apa? Dalam permenungan saya, ada dua jenis kesuksesan yang dikejar oleh manusia yang kadang kurang bisa dibedakan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama, kesuksesan semu, fana. Kesuksesan ini bersifat sementara,
saja contoh, seorang kapusin sukses memelihara ikan. Kesuksesannya itu bersifat semu, sementara fana. Mengapa? Karena memang dia dipanggil menjadi seorang kapusin, bukan menjadi seorang pemelihara ikan. Jadi kalau seorang kapusin hanya sampai menyadari bahwa aku adalah sebagai pemelihara ikan, itu sudah salah. Tetapi dengan pemelihara ikan, maka saya semakin mantap menjadi kapusin, itu baru. Artinya kerjanya itu, karyanya itu menjadi cara, menjadi sarana, bukan menjadi tujuan. Sehebat apapun yang memelihara ikan, belum dikatakan sebagai kesuksesan yang sejati. Itu masih kesuksesan yang sementara, karena tidak selamanya dia menjadi pemelihara ikan. Jenis kesuksesan yang kedua adalah kesuksesan sejati. Kesuksesan ini bersifat abadi. Seorang kapusin dengan tekun memelihara dan menghidupi kaum-kaumnya sampai mati. Dia setia menjadi saudara yang membawa sukacita. Kesetiaan saudara inilah yang disebut kesuksesannya. Bapak-Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kesuksesan diukur dengan jumlah harta, diukur dengan tinggi rendahnya jabatan, diukur dengan popularitas, diukur dengan banyaknya yang dikerjakan dan memukau segala suku bangsa, diukur dengan puji-pujian yang dahsyat yang datang dari segala penjuru mata angin dan lain sebagainya. Itulah yang kita tahu ukuran bagi kesuksesan dunia. Kita katakan kepada sebuah keluarga itu sukses, anaknya semua lulus kuliah, bahkan sudah bekerja, dia sudah punya rumah 5, dia punya mobil 10, sukses luar biasa. Kesuksesannya diukur dengan harta yang ada. Belum biasa tetangga kita itu, dia sudah menjadi camat, dulu tak keruan itu, tapi luar biasa, sukses. Kesuksesannya diukur dengan jabatan yang ada padanya. Melihat itu, kiranya kita yang dipanggil secara khusus para imam, diakon, biarawati, hendaknya sadar bahwa kesuksesan kita tidak terletak pada apa yang saya katakan tadi, tidak terletak pada jabatan yang kita miliki, tidak terletak pada uang yang kita kumpulkan, tidak terletak pada hebatnya kita bekerja, tidak terletak pada hebatnya kita berbicara. Tidak itu menjadi ukuran kesuksesan kita sebagai orang yang terpilih khusus, imam, diakon, biarawan, biarawati. Tidak itu menjadi ukuran kesuksesan kita. Yang menjadi ukuran kesuksesan kita dan dikatakan orang yang dia sukses adalah kesetiaan kita sampai mati. Setia dan kita mengenakan jubah ini sampai ke peti, ini dia
menjadi kesuksesan kita. Inilah saudara berdua yang hendak mengikatkan diri secara definitif dalam membuka musim. Jangan saudara berpikir dengan berpengetah maka saya akan memiliki segala-galanya dan menjadi sukses. Tidak, saudara belum sukses. Saudara tak bisa sukses, saya baru sukses. Para saudara kita yang sudah berjuang ini sukses setelah sampai di titik yang 2 meter itu. Amin. Itulah kesuksesan kita sebagai orang yang terpilih khusus. Maka jangan usah kita cari-cari kesuksesan kita di luar itu. Memang berbeda kita dengan awam. Mereka memang diukur dengan itu kesuksesan mereka. Tapi kita tidak. Kesuksesan kita adalah kesetiaan kita sampai akhir. Maka kita doakan kedua saudara kita ini. Semoga mereka sadar sampai ke sana bahwa aku berani mengikatkan diri secara penuh dalam membuka musim. Bukan mau mencari uang, bukan mencari harta, bukan mencari jabatan, bukan menempati nanti pekerjaan yang mata tidak kotor, tidak itu. Tapi aku mau menjadi membuka musim, menjadi sarana cinta Tuhan sampai mati. Itu targetku. Gampang ini? Tidak gampang kalau sendiri melaksanakannya. Begitu kita libatkan Tuhan, kita libatkan Roh Kudus, kita libatkan orang-orang di sekitar kita untuk menghidupi, sangat gampang. Banyak orang-orang yang sudah menjadi kudus. Salah satunya hari ini, satu lagi Yesus. Bisa kok, mengapa kita tidak bisa? Maka kita berdoa dari yang hari sekarang ini, mari kita kejar. Semoga menjadi kudus satu orang untuk 10 atau 100 tahun ke depan. Tidak mustahil menjadi orang kudus kalau kita mau. Yang penting memang kita sungguh-sungguh untuk mengabdi Tuhan. Oke, saudara-saudara yang berkasih di Tuhan, hari ini Injil menegaskan kepada kita bahwa praktek realisasi dari kesetiaan kita pada panggilan Allah adalah pewartaan Injil tanpa mengandalkan unsur dunia. Apa tadi unsur-unsur dunia? Barang-barang itu, harta benda itu, jabatan itu, kehormatan itu. Jangan kita andalkan itu dalam pewartaan Injil. Tetapi kita diminta supaya kita mewartakan kerajaan Allah itu, mewartakan kasih itu, menjadi perpanjangan Tuhan itu dengan kesatuan dengan Dia yang memanggil kita. Itu andalan kita. Maka terlebih kepada saudara kami berdua, andalkanlah Tuhan untuk menghidupi kekomunian ini nanti. Jangan andalkan kebolehanmu bahwa aku tahu berbahasa Inggris, bahwa aku tahu berbahasa Perancis, bahwa aku bisa ini, bahwa bisa itu. Itu adalah pendukung saja. Tetapi yang paling penting adalah kesatuan saudara untuk mengambilnya dengan Dia yang memanggilmu. Ini adalah kita. Oke, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengikatkan kekal merupakan putusan yang mengikat seseorang secara definitif untuk mengikuti Yesus secara lebih dekat. Hari ini saudara David dan saudara Theo mengucapkan kalau kekalnya di hadapan Allah dan di hadapan umatnya. Mereka dipanggil bukan bagi dirinya sendiri, tapi mereka dipanggil untuk hidup bagi Kristus, sebagaimana kita dengar tadi dalam bacaan kedua. Hari ini mereka berjanji kepada Allah yang kudus dan maha kuasa untuk hidup dalam 3 tahun, hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian seumur hidup mereka. Ketika kau itu adalah real kehidupan bagi kaum religius yang tidak bisa ditawar, dan memang itulah dia harus dihidupi. Yang pertama, ketaatan. Banyak muatan-muatan ketaatan.
Tetapi yang paling sederhana bisa kita katakan kepada saudara kita berdua ini, taatkah kedua saudara ini ketika pemimpinmu mengatakan, saudara, pindah ke sana ya. Apakah dengan senang hati mengatakan, iya betul, saya laksanakan. Atau langsung menjawab, adakah sinyal di sana? Itu namanya ketaatan bersama. Saya mau di sana, kalau memang itu dia jalan. Itu tidak hidup kita. Kita keluar dari rel. Kemudian hidup dalam kemiskinan. Kita ambil saja salah satu contoh hidup dalam kemiskinan. Bagaimana saudara menghayati kemiskinan dengan keadaan kita yang sekarang? Memang berat menghidupi kemiskinan di zaman ini. Ini sungguh-sungguh menjadi sebuah perjuangan. Dulu gampang, hanya mengatakan tidak memiliki, tidak mempunyai, itu saja. Tapi sekarang memang kita harus sampai pada nilai dari sebuah hal yang memang kita miliki. Contoh, saudara akan memiliki HP. Maka menjadi pertanyaan, benarkah HP itu dipakai untuk memantapkan panggilan? Atau sebaliknya menjadi acuh panggilan dengan HP? Bukan dilarang memakai HP, tapi pakailah tepat guna untuk menjaga panggilan. Di situ juga ada semangat kemiskinan. Itu baru satu contoh dari ribuan aplikasi. Kalau saya jajarkan, kita selesai sampai setengah malam kita. Tapi cukuplah satu. Kemudian kaum kemurnian, salah satu contohnya, bagaimana kira-kira di dalam komunitas? Masih sanggupkah saudara berpikir positif? Kami tidak ragukan itu. Kami yakin dengan itu. Dan kami yakin juga saudara akan bisa menghidupinya bersama dengan persaudaraan yang lain dan teman-teman yang lain. Karena itu, saudara Tio dan saudara David, persembahkanlah dirimu kepada yang kudus dan yang mulia. Hiduplah bagi Kristus dengan bijaksana, setia, dan bahagia. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari atas kehadiran kedua saudara kita ini yang akan mengikatkan dirinya secara penuh dalam kota kampus ini. Mari kita berdoa kepada mereka, semoga mereka setia dan bahagia. Tak ada gunanya kalau mereka setia tapi menderita. Tak ada gunanya kalau mereka setia tetapi tak membuahkan kebahagiaan bagi yang lain. Tapi kita berharap bahwa kedua saudara kita ini sukses sampai akhir, setia mengenakan jubah coklat ini menjadi kapusin yang sejati. Karena itu, setialah kita semua pada panggilan kita masing-masing, bijaksana dalam hidup dan hidup bagi Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, kamu telah mati terhadap dosa dan diputuskan bagi Allah melalui Yesus.
dengan bukti melalui dan definitif melalui perkara terlalu dalam mengurus strategian. Ya, saya mau. Mau bertemu dengan Tuhan Allah, memiliki kemurnian sempurna, ketaatan dan kemiskinan yang sendiri dipilih oleh Santo Fransiskus sebagai dirinya dan saudara-saudaranya dengan mengikuti teladan Yesus Kristus dan bundanya yang Maha Kudus Perawan Maria dan berteguh di dalam cara hidup ini sampai mati. Ya, saya mau. Maukah kamu memakinkan diri untuk melayani, mencintai, menyembah dan menghormati Tuhan Allah dengan hati murni dan pikiran murni dan menjadi manusia berdoa atau lebih lagi seperti Bapak Santo Fransiskus menjadi doa yang hidup? Ya, saya mau. Jika seorang ibu melihat dan mencintai anaknya sebenarnya, betapa lebih seorang harus mencintai dan melayani saudara hatinya. Oleh karena itu, maukah kamu menerima dan mencintai saudara-saudara yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu dengan menjadi pemelihara dan penjaga mereka? Ya, saya mau. Maukah kamu dengan rahmat Roh Kudus membaktikan hidup kamu menjadi saksi bagi Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatan-perbuatan dan sebagai saudara-saudara dina melayani gereja dalam semangat Yesus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani? Ya, saya mau. Maukah kamu sebagai perantau dan pesiaran di dunia ini memenuhi kemiskinan tertinggi Tuhan Yesus Kristus dan ibunya yang dina dan dengan pimpinan memberikan hidup bagi orang-orang miskin dan orang-orang terendah di dunia sambil menyadari Tuhan berada dalam wajah mereka? Ya, saya mau. Semoga Allah yang Maha Kudus yang telah menguraikan yang baik ini dalam dirimu meneruskannya sampai pada hari Kristus Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan terperantaran para kudus Ordo Serafik dan semua orang kudus, sekarang marilah kita mohon agar Allah Bapa yang Maha Kuasa sudi mencurahkan rahmatnya atas saudara-saudara ini yang dipanggilnya untuk mengikuti Kristus dalam kesempurnaan Injil dan memperteguh niat mereka. Kita semua berlutut. Jesus, kasihanilah kami.
Saudara-saudari sekalian, dipersilahkan duduk. Kini tibalah saatnya kedua saudara kita ini meningkatkan diri secara penuh dalam Ordo Saudara Bina Kapusin. Dan saya atas nama gereja dan persaudaraan kita menerima tahun ini.
Thank you.
Sekarang kita teruskan dengan persembahan. Nanti kolektif tidak diangkat ke depan, tapi dari bangku masing-masing. Thank you.
Yang sedang berjiarah
di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat yang kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui dia engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Oh,
Sebentar lagi kita akan menerima Roh Kudus dan saudara khusus untuk saudara yang baru bertobat bersama dengan keluarga, mereka akan menerima dalam dua rupa yang dilayani oleh kustos dan pas paroki, dan sementara yang lainnya dilayani oleh empat orang para diakon, dua orang di depan dan dua orang di belakang. Terima kasih. Thank you.
Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mengikutsertakan kami ambil bagian dalam misteri-misteri suci-Mu. Sebagaimana Santo Yesus dari Bibisi mengalami kehadiran-Mu, yang ilahi demikian juga kami pada pengkaran Kartutan pada hari ini. Kubaikanlah dengan api Roh Kudus-Mu dalam hati Kartutan ini, yang dikuduskan untuk selamanya bagi pelayanan. Dan buatlah agar mereka terus-menerus tetap dalam cinta Tuhan, sebagai Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman dari panitia. Baru saja selesai diteruskan
4 orang saudara kita menjadi diakon dari kustodi ini. Mohon berdiri. Kita tepuk tangan teman-teman. Thank you.
dari